Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassalallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antum berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang masih terus memantengi dan terus mengikuti acara demi acara yang disajikan, yang disiarkan di Salam TV. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan ceria dan tidak ada kurang satu apapun. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan kita kali ini. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah dan bagaimana cara kita menanggulangi penyimpangan tersebut, ya. Kalau boleh saya murajaah dengan cepat aja terkait dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Penyimpangan itu ada 7 dan obatnya ada 4. Gitu kira-kira ya. Singkatnya demikian ya. Penyimpangan ada 7, obatnya ada 4. Yang pertama, penyimpangan itu kenapa bisa orang akidahnya jadi gak lurus? Kenapa timbul kesyirikan? Kenapa dia beribadah kepada selain Allah? Kenapa dia sujud kepada selain Allah? Kenapa dia menyembah batu? Kenapa dia menyembah berhala? Kenapa dia menyembah kayu? Kenapa dia pakai jimat? Kenapa dia datang ke dukun? Kenapa dia berbuat sihir? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu pertama adalah al-jahlu bil aqidah as-sahihah, jahil terhadap aqidah as-sahihah. Dia jahil kenapa? Ya gak mau belajar lah. Kan itu, kalau orang belajar pasti kejahilannya hilang, pasti akan terangkat, pasti akan lenyap. Ah, gitu kan. Yang kedua, karena dia fanatik terhadap orang-orang tua ya dan kakek-kakeknya. Oh, tradisi ya. Agama ini milik Allah, bukan milik masyarakat ya. Jadi kita beragama sesuai yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan aturan Allah, bukan tradisi, bukan adat istiadat, nah, gitu kira-kira ya. Jadi kalau orang yang fanatik dengan tradisinya, walaupun tradisi barangkali ada mengandung kesyirikan, gitu kan, dia nggak akan mau meninggalkannya itu, tetap aja dia mempertahankannya. Kenapa? Ta'assuban li abaihi wa ajdadihi, karena dia fanatik, ya, fanatik terhadap orang-orang tua dan kakek-kakeknya itu. Yang ketiga, at-taqlidul a'ma, mengikut a'ma, buta. Taklidul a'ma, taklid buta, maksudnya dia ikut aja tanpa tahu dalilnya gitu. Begini kata orang dia yakini juga, begini kata orang dia yakini. Tanpa dia cross check ya. Tanpa ada check and recheck. Gitu ya kalau bahasa banyak. Enggak ada. Ya udah gitu aja. Kenapa 13 itu umpamanya angka yang sial? Kenapa angka sial mereka maksudkan? Karena memang mohon maaf ya, ada tradisi katanya yang mereka ini babi itu katanya dia punya anak 13 katanya, wallahualam, ini kisah juga sanadnya gak tahu kita, riwayatnya benar apa tidak ya. Katanya demikian, ini mereka ambil gitu ya. Di 13 ternyata qadarullah hanya susunya si babi ini hanya 12, jadi satu gak ada. Aha, gitu kira-kira ya. Jadi anaknya ada 13, sementara ini hanya 12. Satu lagi gak dapat, itu makanya dianggap angka 13. Itu gak bisa yang seperti itu, ya, hanya taklid-taklid doang gitu, gak bisa, ya. Jadi kita harus benar-benar ya, akidah kita itu gak bermodalkan taklidul a'ma. Taklidul a'ma rusak kita, akidah kita gak benar, kita tidak memurnikan akidah kita yang benar kepada Allah Taala. Yang keempat, al-ghulu terhadap orang-orang soleh. Jadi ada kejahilan, ada fanatik, ada taklidul a'ma, ada ghulu berlebihan kepada orang-orang soleh. Yang keempat, yang kelima, ghaflah an tadabburi ayatillahil kauniyah. Kita lalai mentadaburi ayat Allah yang kauniyah dan ayat-ayat Allah yang Qur'aniyah. Kita lalai itu dan tercengang kita dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan. Ya, sehingga kita lupa terhadap kebesaran ayat-ayat Allah Al-Qur'an, terhadap sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sombong.
Kita tidak menghargai dalil, tidak menghargai agama sebagai salah satu, sebagai satu-satunya pegangan hidup, sebagai satu-satunya modal kita untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, lalai kita. Dan kita tertipu dengan kegemerlapan, ya, pesona ya, kepesonaan dunia, gitu kira-kira. Yang keenam adalah di rumah-rumah masyarakat biasanya tidak ada lagi taujih as-salim, tidak ada lagi namanya arahan-arahan yang lurus. Orang tua menasihati anaknya pun sudah kurang, bahkan hubungan orang tua pun dengan anak sedikit agak macet dalam tanda petik, gitu ya. Dan terbiak Islamiyah pun tidak lagi menjadi suatu yang prioritas di rumah. Yang menjadi skala prioritas adalah lughah Inggrisiyah, bahasa Inggris, ya, menari barangkali, pencak silat, nah itu. Tapi mempelajari aqidah as-sahihah, menanamkan kepada anak tentang aqidah yang benar, membaca Al-Quran, ya, duduk di majelis ilmu, itulah qalil jiddan, gitu ya. Nggak ada, sedikit kali, ya. Bal rubbama la yujad, bahkan mungkin nggak ada lagi. Nah, gitu ya. Yang ketujuh, ihjamu wasail ta'lim wal i'lam fi ghalibil alami al-islami an ada'i muhimmatihima, yaitu keengganan daripada sarana pendidikan dan juga informasi secara luas, ya, di dunia Islam tentang bagaimana peran keduanya, ya, bagaimana peran keduanya untuk memberikan pendidikan dan akhlak yang baik kepada masyarakat, terutama peserta didik. Tapi itu kan peran mereka ini sangatlah kecil gitu. Bahkan yang mereka utamakan selalu adalah hal-hal yang bersifat komersial, ya. Pendidikan pun sudah komersil biasa, pendidikan itu pasti ada kos yang dikeluarkan, itu sesuatu yang wajar kan begitu. Tapi manakala kos itu yang menjadi tujuan utama, itu keliru. Mestinya kos itu tujuan antara, bukan tujuan utama, gitu kan. Ini yang bermasalah, ya. Jadi inilah tujuh, akhirnya akidah tidak tersebar, akidah as-sahihah itu tidak tersebar di masyarakat. Akhirnya timbullah penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah. Kenapa orang pakai jimat, kenapa orang berdukun, kenapa orang pakai pelaris, kenapa orang mengguna-gunai orang dan sebagainya. Karena akidah as-sahihah itu tidak terpancar di tengah-tengah masyarakat. Ya, tidak terpancar di tengah-tengah masyarakat. Ikhwati fillah a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Inilah tujuh, ya, kenapa terjadi penyimpangan itu. Ada kejahilan, ya, kemudian ada disebut kepanatikan, ya, ada taqlidul a'ma, ya, kemudian juga ada al-ghulu, berlebihan kepada orang saleh. Yang kelima ada kelalaian dari mentadabbur ayat Allah. Yang keenam adalah tidak adanya peringatan-peringatan ataupun bimbingan-bimbingan Islami di dalam rumah. Yang ketujuh, peranan daripada sarana pendidikan dan informasi itu sangat-sangat kecil, sangat tidak ada memberikan arti lagi, ya, dalam alam Islami terhadap pendidikan akhlak dan karakter kepada masyarakat, terutama peserta didik, sehingga timbullah generasi-generasi yang tidak mengenal akidah as-sahihah, dan justru mereka ini terbawa arus dengan arus-arus yang menyimpang. Begitu dia ikhwati fillah azzaanallahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini kita merujuk dulu, ya, terkait kajian kita yang kemarin. Nah, cara menanggulanginya ada empat aja. Pertama, arrujuk ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah tentunya. Yang kedua adalah benar-benar memberikan perhatian dan kepedulian yang besar terhadap pengajaran akidah as-sahihah, akidah salafun salih, ya, di dalam berbagai jenjang pendidikan, mulai daripada TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan S1, S2 dan S3, ya. Yang keempat adalah antuqarrar dirasatul kutub salafiyah as-safiyah, bahwa ditetapkanlah buku-buku ajar tentang salaf, ya, tentang akidah salaf yang jernih, dan dijauhkan daripada kitab-kitab an kutubil firqil munharifah, daripada kitab-kitab firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Sufiyah, Mubtadi'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Seperti Sufi, Mubtadi'ah, orang-orang bid'ah, Mubtadi'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Begitu. Wa ghairihim, dan yang selain mereka, ilmu ma'rifat, ya, kecuali hanya di
dikasih tahu, tapi itu dalam rangka untuk memberitahu doang. Yang keempat obatnya adalah qiyamu du'atil muslihin yujadiluna linasil aqidat as-salaf wa yuruduna dalalatil munharifin anha. Yaitu para da'i salaf itu benar-benar menegakkan, ya, menegakkan dakwah, ya, dengan mengikuti jejak salaf dalam perkara akidah, ya, artinya mereka ini benar-benar mendorong manusia untuk kembali ke akidah salaf secara baik, ya, secara baik dan benar tentunya. Inilah tugasnya para dai. Artinya di sini keempat inilah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitab Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah mengajarkan akidah yang benar dari semua jenjang pendidikan. Yang keempat, ditetapkanlah buku-buku kurikulum terkait dengan akidah salaf. Yang keempat, para da'i pun gencar untuk menyebarluaskan tentang dakwah salaf, ya, terutama dalam perkara akidah. Inilah kiranya empat ini dapat mendaulangi tujuh sebab penyimpangan itu. Kalau empat ini kita amalin, ya, mudah-mudahan penyimpangan-penyimpangan tadi pun tidak akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin yang berbahagia, dan para penonton yang masih setia di rumah dimanapun berada, kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan kita kali ini. Tadi kan sekedar murojaah aja, ya. Sekarang kita akan lihat tentang pembahasan berikutnya. Al-Fasul Awal, pasal yang pertama adalah fi bayani makna tauhid rububiyah wa iqrar musyrikin bihi, tentang penjelasan makna tauhid rububiyah, ya, dan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Jadi kita akan membahas tentang menjelaskan tauhid rububiyah dan bagaimana pengakuan orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Jadi perlu saya kasih semacam pengantar, ya, pengantar kecil aja dulu, bahwa para ulama, khususnya ulama akidah, itu membagi tauhid menjadi tiga. Dan pembagian ini pembagian yang ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena memang ada dalilnya. Maksud dalil ini ada mereka dasar dan landasannya. Dan ini pembagian ini adalah yang dijadikan oleh para ulama dibangun ini pembagian ini dalilnya sebagaimana sampaikan tadi, karena mereka istiqra. Istiqra itu artinya mereka membaca nas-nas, ya, membaca teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga mereka bisa memahaminya. Kita lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwatifillah a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita masuk nih pasal pertama tentang makna, ya, tauhid rububiyah dan orang-orang musyrikin mengakui tentang tauhid rububiyah ini. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa memang para ulama akidah itu membagi tauhid menjadi tiga, ya. Ada namanya tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma' dan sifat. Nah, pembagian ini sebenarnya pembagian yang ilmiah. Dan dalilnya adalah istiqra. Istiqra itu metode pembacaan dalil atau nas-nas Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka mengeluarkan sebuah kesimpulan atau konklusi, gitu kira-kira. Nah, pembagian seperti ini adalah hal yang biasa saja, dan para ulama fiqih umpamanya juga banyak membagi-bagi, kan, yang dulu gak ada di zaman Nabi, ya, pembagian air, ya, aqsamul ma, kemudian juga aqsamu taharah, ya, aqsamu najis misalan, ya, begitu juga tentang aqsamu salah misalan, anwa'u salah, gitu kan, dan lain-lain banyak. Begitu juga dengan ulama hadis. Wah, ulama hadis lebih luar biasa lagi, yang itu sama sekali tidak ada di zaman Nabi SAW, kan. Tapi inilah
ilmu yang terutama ilmu jarh wa ta'dil ya, ilmu sanad ya, ilmu riwayah, dirayatan wa riwayatan itu sangat luar biasa kan. Bagaimana mengenal hadis yang ilmu hadis ditinjau dari jumlah perawinya, ilmu hadis ditinjau dari sanadnya yang panjang dan yang pendek, dan banyak sekali pembagian ilmu hadis. Dan ini adalah hal yang sangat lumrah dalam dunia ilmu ya, pembagian-pembagian seperti ini tentunya adalah dalam rangka untuk memudahkan ya, tujuan mereka adalah memudahkan umat, itu aja sebenarnya ini. Dan kita tahu bahwa para ulama itu kan ahli warisnya ya para nabi kan, kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi ya, al ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi, yang mereka adalah yang akan membimbing umat ya ke jalan yang benar untuk kembali meniti ya agama yang telah Allah Azza wa Jalla gariskan tentunya melalui lisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi itu ya, jadi pembagian tauhid, pembagian ilmiah, dan ini sifatnya adalah metode aja untuk kita bisa lebih mengetahui dan mengenal tauhid dengan lebih baik dan lebih bagus tentunya. Kalau kita pakai metode, pakai cara dengan dibagi-bagikan, ini memudahkan ya. Begitu. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. At-tauhid bima'nahul 'am. Tauhid secara umum maknanya apa? Dia adalah i'tiqadu tafarrudillahi taala birubiyah wa ikhlasil ibadati lahu wa itsbatu ma lahu minal asma' was sifat fa huwa salasatu anwa'. Tauhid secara umum maknanya adalah meyakini keesaan Allah. Keesaan Allah dalam hal apa? Dalam hal rubiahnya. Ya. Rubiah itu secara singkat maksudnya adalah kita mengesakan bahwasanya Allah lah yang maha menciptakan, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha mematikan dan menghidupkan, gitu kira-kira. Ya, itu dia. Allah yang maha menghidupkan, menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini dia secara umum tauhid rubiah. Mengesakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya, mengesakan, meyakini keesaan Allah dalam hal rububiyahnya, bahwa yang maha menciptakan itu hanya Allah, bahwa yang memiliki itu hanya Allah, bahwa yang mengatur itu hanya Allah, yang menghidupkan mematikan hanya Allah. Jadi tauhid secara umum adalah pengakuan kita keesaan Allah dalam hal rububiyahnya dan mengikhlaskan ibadah kepadanya dan menetapkan baginya dari nama-nama dan sifat-sifat. Dan dia ada tiga anwa, ada tiga macam sebagaimana sudah kita sampaikan, yaitu apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Wa kullu nawin lahu ma'na la budda min bayanihi li yatahaddad al-farqu baina hadhihi al-anwa. Dan setiap macam ada memiliki makna yang harus dijelaskan agar terpastikan batasan perbedaan antara bentuk-bentuk ini. Artinya ya masing-masing tauhid ini harus dijelasin biar nampak bedanya gitu, bukan hanya sekedar pembagian doang, bahwa masing-masing punya makna begitu ya. Pertama kita lihat tauhid rububiyah. Pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Dan ini memang yang kita bahas sekarang ini kan memang tauhid rububiyah. Kita konsentrasinya di tauhid rububiyah. Kita tidak akan bicara nanti tauhid uluhiyah dan apalagi tauhid asma wa sifat. Kita tidak itu. Tapi yang kita prioritas sekarang ini, pembahasan kita pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Tauhidur rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alihi. Mengesakan Allah dengan perbuatannya. Apa itu maksudnya mengesakan Allah dengan perbuatannya? Bi an yu'taqada annahu wahdahu al-khaliq li jami'il makhluqat. Bahwa diyakini bahwasanya Allah lah yang Maha Esa, yang Maha menciptakan semua makhluk ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segalanya. Semua makhluk yang ada di bumi, di langit, dan apa yang ada di antara keduanya adalah ciptaan Allah. Yang menciptakan bumi adalah Allah. Menciptakan langit adalah Allah. Menciptakan malaikat adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Menciptakan jin adalah Allah. Yang menciptakan lautan, gunung, segala macam adalah Allah. Yang menciptakan sapi adalah ayam adalah Allah. Yang menciptakan burung adalah Allah. Yang menciptakan ular adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Singanya, mataharinya, bulannya, bintang, gemintangnya adalah Allah. Nah, itu dia. Kita yakini itu. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Enggak ada. Oh, sana Ustaz Dewa ini enggak ada itu. Itu semuanya adalah hanya omongan aja. Hanya sebatas omongan. Enggak ada juga buktinya gitu loh. Gitu kira-kira ya.
Baik. Wa annahu ar-raziqu li jami'id dawabi wal adamiyyin wa ghairihim, dan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki semua ad-dawab, semua yang melata dan anak-anak Adam dan selain mereka. Makhluk Allah ni kalau kita hitung-hitung ya, mungkin ada triliunan lebih. Kita enggak tahu jumlah makhluk Allah ni berapa banyaknya. Antum bayangin aja, 1 ton udang kecepit, 2 ton udang kecepit, berapa jumlah mereka? Kita tidak tahu berapa udang kecepit itu semua makhluk Allah. Ya, banyak sekali kan. Makhluk Allah yang di lautan sana lebih banyak mungkin. Dengan jenis-jenisnya, ada ikan duyung, ada ikan apa lagi coba? Ikan paus, ikan nila, ikan lumba-lumba. Ya, ada udang, ada sotong, ada cumi-cumi. Ah, banyaklah. Lele kita, ikan darat aja udah banyak kan. Ada nila, ada lele, ada ikan emas, ada ikan kerapu, ikan patin. Ya, ikan apa lagi coba? Ya, banyaklah. Gitu ya, banyak kali ikan ini. Ya, belum lagi ikan apa ya, ikan sungai itu yang masya Allah enak kali itu ya, ikan sungai ya, kepiting ya, kepiting pun berbagai macam bentuknya, ya, belum lagi kita katakanlah kerang ya, bentuk kerang siput-siputan ya, ada kerang, ada ya banyak ya, sangat luar biasa, jenis kerang pun banyak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ini. Subhanallah, bahwasanya yang memberikan rezeki kepada mereka semua ini adalah Allah tabaraka wa taala, termasuk anak antum, antunna. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, penonton semuanya, kameramen-kameramen ini, semua yang memberikan rezeki adalah Allah tabaraka wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada hewan yang melata, tidak ada hewan yang makhluk yang ada di atas permukaan bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Semuanya Allah wajahnya jamin. Ya. Wa annahu malikul mulki, bahwasanya Allah lah malikul mulk, penguasa semua kerajaan ini. Walau mudabbir li syu'unil alam kullih, yang mengatur semua perkara-perkara yang ada di alam ini. Yuwalli wa ya'zil, Allah azza wa jalla meninggikan dan merendahkan, ya. Ya, apa namanya yuwalli itu ditolong dan ditinggalkan, wa yu'izzu wa yudhillu, Allah meninggikan dan merendahkan. Al-Qadir 'ala kulli syai', yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi yang terjadi di semua ini, di langit, di bumi, segala macam ini adalah Allah yang ngatur. Si Polan ini kok bisa jadi bupati, si Polan ini kok bisa jadi kepala desa, si Polan ini kok bisa menikah dengan wanita kaya, si Polan ini kok bisa ada pondoknya, ini ada perusahaannya, ini ada mobilnya. Itu semua Allah yang ngatur. Yusoriful layla wan nahara, Allah yang memutar. Ya, yusorif itu memutarbalikkan, menggantikan siang dan malam. Wa yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Ali Imran 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala malikal mulk, yang menguasai semua kerajaan ini. Tu'til mulka, yang Allah berikan kerajaan, man tasha', kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah azza wa jalla, ya Allah, qulillahumma, katakan wahai Muhammad, Allahumma, Allah lah yang menguasai kerajaan ini. Tu'til mulka, engkau memberikan kerajaan siapa yang kau kendaki, ya Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau cabut, dan engkau ambil kerajaan dari siapa yang kau kendaki. Maka ada hari ini yang jadi presiden, besok enggak lagi dia. Hari ini dia belum presiden, besok dia, gitu kan. Wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha', engkau meninggikan siapa yang kau kendaki, dan kau rendahkan siapa yang kau kendaki. Biadikal khairu, di tanganmu lah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau Allah, ya Allah, maha menguasai terhadap segala sesuatu. Tuliju layla fin nahari wa tuliju nahara fil layl, engkau memasukkan si malam kepada siang dan siang kepada malam, artinya menggantikannya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa ada perhitungan. Banyak sekali rezeki Allah tabaraka wa taala. Wa qad nafa Allah subhanahu wa taala an yakuna lahu syarikun fil mulki aw mu'inun, dan Allah subhanahu wa taala telah menafikan bahwa Allah memiliki syarik, memiliki teman, memiliki sekutu, fil mulki, dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya, au mi'inun, atau orang yang membantunya, enggak ada. Kama nafas subhanahu an yakuna lahu syarikun fil khalqi wa rizqi, sebagaimana Allah SWT nafikan juga bahwa Allah memiliki syarik, teman,
dalam penciptaan dan memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki hanya Allah doang. Yang hanya memberikan menciptakan hanya Allah doang. Ya, tidak ada yang lainnya. Qala ta'ala Allah azza wa jalla berfirman, "Hadza khalqullah." Inilah ciptaan Allah. Fa aruni madza khalaqal ladina min dunihi. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan orang-orang oleh orang-orang selain Allah. Allah menantang di hari ini. Ini ciptaan Allah. Sekarang kalian tuan-tuan yang kalian seru selain Allah ini mana ciptaannya? Gitu. Karena kan minimal Tuhan itu bisa menciptakan. Minimal sesuatu itu bisa jadi Tuhan kalau dia bisa menciptakan. Kalau dia enggak bisa menciptakan ya enggak sah lah jadi Tuhan. Minimal kan begitu. Qala ta'ala dan Allah berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Siapakah yang bisa memberikan kepada kalian rezeki jika Allah menahan rezeki kalian? Enggak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita ketika Allah Azza wa Jalla menahan rezeki itu. Kama alana infiradahu birrubiyah ala jami' khalqihi, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengumumkan kepada semua makhluknya akan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Allah Azza wa Jalla telah selesai mengumumkan kepada makhluknya semuanya bahwa dia adalah Maha Esa, ya, dalam harubiahnya. Bahwasanya Allah yang maha menciptakan, hanya Allah yang bisa menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, hanya Allah. Allah SWT mengatakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Rabb semesta alam, Al-Fatihah ayat 2. Wa qala ta'ala dan Allah SWT berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari 6 masa. Sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersiwa di atas arasy-Nya. Yughshil-laila an-nahara yatlubuhu hatitsan. Yang Allah Azza wa Jalla menggantikan, yang Allah Azza wa Jalla menutup, ya. Yang Allah Azza wa Jalla menutup, ya. Siang dengan malam, ya, yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatun bi amri. Dan Allah telah menciptakan matahari dan bulan dan bintang gemintang yang Allah tundukkan dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah lah segala penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, ya, maha baiklah Allah azza wajalla rabb semesta alam. Ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Jadi menjadi saksi bahasan kita di ayat mulia ini apa? Menjadi saksi bahasan kita di ayat mulia ini adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi katanya, ya, menciptakan matahari, bintang, ya, bulan. Ini semuanya adalah bentuk rububiyahnya Allah tabaraka wa taala. Wa qad fatara Allahu jami'al khalqi 'ala al-iqrabi rububiyyatihi, dan semua manusia telah Allah berikan fitrahnya, ya, kepada semua makhluk terhadap pengakuan mereka dengan rububiyahnya Allah. Hatta innal musyrikin alladziina ja'alu lahu syarikan fil ibadah, sehingga pun orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan bagi Allah itu sekutu, ya, teman dalam beribadah, karena orang-orang musyrikin kan menjadikan Allah sekutu, kan, artinya orang-orang musyrikin dalam beribadah kepada Allah mereka menjadikan ada sekutu bagi Allah dalam peribadatannya. Jadi tidak hanya mereka tidak totalitas beribadah kepada Allah, tapi mereka ada sembah selain Allah azza wa jalla. Yuqiruna bi tafarrudihi bi rubiyatihi. Allah, mereka orang-orang musyrikin pun, ya, telah mengakui dan menetapkan akan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim?" Katakanlah Muhammad, siapa Rabb langit yang 7 dan arasy yang besar? Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan itu milik Allah. Afala tattaqun? Ya, kenapa kalian tidak menjadi orang bertakwa?
Qul man biyadihi malakutu kulli syai'i wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah Muhammad, man biyadihi, siapa yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujiru, dia melindungi dan tidak dilindungi di atasnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Saya quluna lillah, mereka akan mengatakan adalah Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah Muhammad, kenapa kalian bisa di, kenapa kalian bisa di dipengaruhi, kenapa kalian bisa di dipalingkan. Saya quluna lillah, mereka artinya mereka mengakui ini rububiyahnya Allah. Mereka tahu bahwa saya menciptakan langit dan bumi adanya Allah, adalah Allah. Ya. Apa namanya ini? Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Mereka katakan saya quluna lillah, mereka akan katakan Allah. Qul fa anna tusharun. Jadi kenapa kalian bisa dipengaruhi? Mereka kenapa kalian bisa dipalingkan? Ya kalau kalian sudah tahu Allah yang menciptakan segala macam, ini kan sejatinya Allah yang diibadahi, kan wajar dong. Nah, kan gitu. Jadi kalau kita main logika aja, kenapa si Polan ini jadi kepala desa? Contoh ya. Karena suara terbanyak sama dia gitu loh. Suara masyarakat. Contoh ada 1000 orang yang milih, ya, yang 700 orang milih dia gitu. Kan wajar dia jadi kepala desa. Gitu kira-kira. Jadi ini ilmiah pembahasan tentang rububiyah ini, ikhwan. Ilmiah, ikhwan dan akhwan. Kenapa ilmiahnya? Karena memang Allah wajar-wajarlah memberikan pengantar, kan gitu. Ngasih mukaddimah. Ini loh, saya ini kira-kira begitu. Aku, kalian ibadahi karena aku yang telah menciptakan, aku loh yang telah membuat segalanya, aku yang menciptakan kalian, wajar dong. Ah, gitu kira-kira. Jadi nggak ada kesempatan bagi kita untuk memilih, ya, memilih yang lain selain Allah Tabaraka wa Taala. Itu intinya. Bahwa yang kita ibadahi itu hanya Allah. Segala ibadah kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Sujud kita, rukuk kita, tilawah Al-Qur'an kita, amar ma'ruf nahi munkar kita, hanya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Karena alasannya apa? Ya karena Allah telah melakukan segalanya, maka dengan itu Allah Azza wa Jalla berhak untuk diibadahi. Fa hadza tauhid lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Tauhid yang seperti ini, ya, tidak ada satu kelompok pun yang dikenal dari anak-anak Adam mengingkarinya, enggak ada. Tauhid rububiyah ini tidak ada yang satu kelompok pun dari orang-orang yang ada, ya, di atas permukaan bumi ini yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Ya. Balil qulubu al-mafturatun 'alal iqrari bihi, bahkan hati telah difitrahkan untuk mengakui tauhid rububiyah. A'dhamu min kauniha mafturatan 'alal iqrari bighairihi minal mawjudat. Itu lebih besar, ya, fitrahnya terhadap pengakuan kita dengan selainnya, selain Allah, ya, dari mawjudat, dari makhluk-makhluk yang ada ini. Maksudnya apa? Tauhid rububiyah ini, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, menciptakan, mengatur, memiliki ini, itu tidak ada satu kelompok pun dari anak Adam yang mengingkarinya. Bahkan semua hati pun itu dipitrahkan untuk mengakui rububiyahnya Allah. Ya? Dan pengakuan kita terhadap tauhid rububiyahnya Allah, terhadap rububiyahnya Allah, itu lebih besar daripada fitrah yang Allah SWT, ya, sematkan, ya, pada diri kita untuk mengakui seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Banyak kan? Itu kan kita akui juga makhluk-makhluk Allah SWT banyak. Tapi apa ya? Eksistensi atau keberadaan mereka dalam fitrah kita itu tidaklah lebih besar dari pengakuan kita terhadap adanya rubiahnya Allah. Bahwa saya menciptakan ini adalah Allah, menghidupkan ini adalah Allah. Ah, begitu. Artinya keyakinan kita terhadap rubiahnya Allah itu lebih besar, ya, daripada pengakuan kita terhadap suatu sesuatu benda yang ada di atas permukaan bumi ini. Begitu. Kama qalatir rusul fi ma hakallahu anhum, sebagaimana dikatakan oleh para rasul terkait dengan ayat yang Allah SWT hikayatkan dari mereka. Apa kata Allah? Afillahi syakkum fatirus samawati wal ard. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10. Apakah pada Allah itu ada keraguan yang telah menciptakan langit dan bumi? Ah, begitu. Dan ini yang telah dikatakan oleh para rasul kepada kaum mereka. Afillahi syakkum, apakah pada tentang Allah itu ada syakkun, ada keraguan? Fatirus samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ada keraguan enggak? Ah, gitu. Enggak ada keraguan bahwa yang menciptakan semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa asyharu ma urifa tajahuluhu wa tazahuruhu bi inkari rabbik, dan yang paling masyhur, yang dikenal pengingkarannya dan ketidaktahuannya, ya. Dan yang paling masyhur, yang dikenal pengingkarannya dan penolakannya terhadap rububiyahnya Allah adalah Fir'aun. Ya.
Waqad kana mustayqinan bihi fil batin, meskipun hatinya batinnya mengakui bahwasanya yang hanya menciptakan, hanya Rabb itu adalah Allah. Ya. Karena memang Musa mengatakan kan ana rabbukumul, karena Fir'aun kan mengatakan ana rabbukumul a'la, ya. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini dikatakan oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun lah satu-satunya orang yang mengingkari tauhid rububiyahnya Allah. Dia enggak meyakini bahwa saya menciptakan ini adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, menguasai adalah Allah. Dia mengingkari itu. Diingkari oleh Fir'aun. Waqad kana mustaqiran bihi fil batin, meskipun batinnya itu mengakui sebenarnya, hanya dia lisan aja deh karena kesombongannya tentunya. Kama qala lahu Musa, sebagaimana Musa berkata kepadanya dikatakan oleh Allah. Qala laqad alimta ma anzalha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Berkata Musa, laqad alimta, engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, ma anzala haula, tidaklah Allah SWT, tidaklah mereka menurunkan, ya, tidaklah mereka itu anzala haula, bukan mereka yang menurunkan, tidaklah mereka menurunkan ila rabbus samawati wal ard, kecuali Rabb yang menguasai, ya, rabbus samawati wal ard, kecuali Rabb yang menguasai langit dan bumi. Artinya di sini menjadi titik poin kita apa, bahwa Fir'aun dia mengingkari rububiyahnya Allah itu karena kesombongannya, batinnya pada hakikatnya dia mengakui bahwasanya Rabb itu hanya Allah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qala ta'ala anhu an qaumihi. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun dan kaumnya. Wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwa. Dan mereka mengingkari tentang rububiyahnya Allah. Wastaqananha, dan meyakini oleh diri mereka, jiwa-jiwa mereka, hati-hati kecil mereka, dulman auluwa, mereka melakukan itu karena kezaliman dan karena kesombongan. Karena Fir'aun sendiri udah ngaku dirinya Tuhan kan. Kalau dia ngaku ada orang lain, ada yang lain Tuhan kan, jadi gugur ke pengakuan dia gitu kan. Jadi ini yang membawa Fir'aun itu karena kesombongannya. Wa kadzalika man yunkiru rabba al-yawma minasyu'in, dan begitu juga orang-orang yang mengingkari Rabb, ya. Pada hari ini dari kalangan-kalangan ateis, ya. Ateis atau komunis, ya. Inna mayungkirunahu fi zahir mukabaratan. Mereka mengingkarinya secara zahir karena mukabarah, karena kesombongan. Wa illa fahum fil batin labudda an ya'tarifu bihi. Kalau mereka di batin, hati kecil mereka ditanya, mereka mengakui adanya Rabb yang maha menciptakan, yang maha menghidupkan, yang maha mengatur, yang maha memiliki. Annahuma min mawjudin illa walahu mujid, karena tidak ada yang ada, tidak ada sesuatu pun makhluk yang ada kecuali yang mengadakannya. Wa min makhluqin illa walahu khaliq, tidak ada makhluk kecuali ada yang menciptakannya. Wa min atharin illa walahu mu'athirun, tidak ada satu bekas kecuali ada yang membuat bekas tersebut. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu? Am humul khaliqun, atau diri mereka sendiri menciptakan diri mereka? Ini enggak mungkin. Am khalaqus samawati wal ardh, atau mereka sendiri menciptakan langit dan bumi? Bal la yaqunun, bahkan mereka tidak meyakini. Ya, artinya di sini ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu hadirin berbahagia dan penonton sekalian, bahwa semua yang ada kita lihat hari ini, makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak ini, menunjukkan adanya yang maha menciptakannya. Siapa yang menciptakan itu adalah Allah. Sapi itu kan udah lama ada. Sebelum kita lahir pun udah adanya. Kita lahir sekarang udah banyak sapi kita lihat. Bahkan kita makan sapi gitu kan. Yang menciptakan sapi awalnya siapa? Adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ta'malil alam kullahu. Perhatikanlah alam semuanya. Uluwahu wa ulwiyahu wa sufliyahu. Ya, yang tinggi dan yang rendahnya. Bi jami'a jazaihi, dengan semua komponen-komponennya. Tajidhu syahidan bi aisbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi. Engkau mendapati semuanya menetapkan. Tajidhu syahidan. Engkau mendapati semuanya sebagai bukti. Ya. Sebagai syahid. Sebagai saksi. Penetapan. Para penetapan. Apa dan pembuatnya. Yang menciptakannya dan yang memilikinya. Siapa lagi kalau bukan Allah Tabaraka wa ta'ala. Fa'inkaru sanihi wa jahduhu fil uquli wal fitar bimanzilati inkaril ilmi wa jahdihi. Maka pengingkaran orang yang menciptakannya, orang yang membuatnya, dan mengingkarinya dalam akal dan fitrah, itu sama halnya kita mengingkari ilmu dan menafikannya. Artinya kalau kita mengingkari adanya yang maha menciptakan, ada yang maha membuat, ya semua yang ada yang sekarang ini kita rasakan di atas permukaan bumi ini, di bawah langit ini, itu sebenarnya adalah
pengingkaran ilmu dan menindakkannya. Iya, ilmu itu ada. Kita artinya kita mengingkari sesuatu yang kita tahu kan sulit itu. Kita mengingkari sesuatu yang sudah kita tahu dia ada kan sulit. Kalau kita mengingkari sesuatu yang enggak kita tahu, mengingkari sesuatu yang memang enggak jelas bagi kita, itu gampang mah, gitu kan. Tapi kalau kita mengingkari sesuatu yang kita yakini, nah ini kan apa enggak bahaya tah? Nah, bahasa sekarang kan gitu, apa enggak bahaya tah? Gitu kira-kira. Bahaya, karena emang pastilah semua yang ada di atas permukaan bumi ini, ada yang buat. Contoh kalau saya, mohon maaf waktu kita sedikit lagi saya ambil. Mohon maaf kalau kita ketemu rumah di hutan, terus bilang orang ini rumah ini jadi sendiri. Pasti kita, hati kecil kita enggak terima, enggak mungkin. Pasti ada tuangnya kemari dulu. Pasti ada yang buat, enggak mungkin dia jadi sendiri rumahnya ini. Pasti kita mengingkari kan. Begitu juga dengan alam semesta ini, dengan segala isinya. Enggak mungkin dia jadi begitu aja. Ini bukan teori Big Bang yang kata ledakan besar itu enggak ada. Yang menciptakan ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati fil azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Sekira waktu kita sudah habis, durasi waktu sudah habis. Intinya bahwa kita sudah memahami tauhid rububiyah, maknanya adalah kita mengimani bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang memiliki, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mematikan dan menghidupkan, itulah dia mengapa Allah SWT berhak untuk diibadahi. Itu larinya nanti ke tauhid uluhiyah insyaallah taala, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadza sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.